Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sutobi, berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Akustasa. Tidak bosan-bosannya saya memperlihatkan bonsai kelapa saya. Di depan saya ada bahan bonsai kelapa. Ini sebelumnya pernah saya upload ya. Dulu pernah saya upload ini masalah di tunasnya dia menghitam. Kena hama ya, jadi tunasnya digosong. Sekarang saya akan upload lagi ini hasil solusi kemarin yang tunas hitam, lalu saya lakukan tebas ekstrim ya. Nah, sekarang ya alhamdulillah perkembangannya udah bagus. Nah, ini ujungnya juga tunas yang barunya juga udah bersih ya. Nah, di sini saya akan melakukan perawatan atau permajaan ya untuk daun-daun yang lamanya akan saya kurangin ya, supaya kelihatan bagus dan juga supaya tunas yang mudanya ini supaya cepat mekar ya. Baik teman-temanku, saya akan melakukan kegiatan saya. Sebelum saya melakukan kegiatan saya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Oke, terima kasih yang udah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dipanjang juga umurnya, dimudahkan juga urusannya. Terpenting lagi kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, saya mau melakukan permajaan di bonsai kelapa saya. Ikutin terus videonya. Tonton sampai habis, jangan skip-skip ya. Oke, ikutin terus videonya. Oke, sekarang saya mau melakukan permajaan ya supaya daun yang mudanya ini cepat mekar. Saya akan habiskan daun-daun yang tuanya ini. Dan juga sekalian saya membentuk bonggolannya, memerapikan bonggolan juga ya. Jadi pembentukan bonggolannya ini supaya bagus dan juga bekas-bekas yang sudah tua, potong-potongannya ini kering-kering saya rapikan juga. Melakukan permajaan ini tujuannya supaya tunas muda ini cepat mekar, dan juga untuk kelanjutannya untuk programnya gampang ya, supaya menghasilkan daunnya imbang ya. Nah, kita melakukan permajaan di bonsai kelapa, dan ya sekalian ini pembentukan bonggolan pun kita lakukan ya, supaya bonggolannya rapi ya. Baiklah, keuntungannya kita permajaan mengurangi pepah dari bonggolan cukup besar ya. Thank you.
ini untuk mendapatkan karakter tuanya ini kelihatannya bagus juga dapat ya, karena cenderung yang namanya bonsai itu daunnya kecil, bunglonnya besar ya, karakter tuan itu ada sekali-kali saya pasti akan melakukan permajaan di bonsai kelapa ya, supaya apa, supaya cepat besarnya bonggolan ini. Perhatikan ya, harus hati-hati ya, karena pisaunya ini agak tajam ya, pisau sayapnya tajam dan tapi kalau kalinya hati-hati pasti tangan kita yang kena ya, berbahaya. Oke, saya akan melakukan penyayatan sini ya. Tadi bekas potongan ini lepas SDM juga sudah mulai mengering ya. Saya perhatikan ini bekas kelasannya supaya hasilnya bagus ya. Oke teman-teman, ini udah mulai rapi. Ini saya mau melakukan penyayatan dulu ya supaya cepat mekar. Nah, ini bonsai kelapa saya ini sebenarnya hampir-hampir ya, hampir mati karena ujungnya terserang hama ya, hama kutu putih. Jadi hasilnya setelah tebas ekstrim ya, hasilnya ya enggak bagus ya, dan juga bersih ujungnya ya, tinggal perawatan ya, tinggal perawatan lanjutan. Kita rapikan terus ya, kita perhatikan. Dan juga untuk penyayatannya jangan sampai telat. Nah, ini pasti hasilnya kedepannya pasti bagus ya. Langsung kerdil dia ya, kalau bekas tebas ekstrim pasti dia langsung kerdil ya, karena kalau tebas ekstrim ini untuk mengerdilkan daun dia cepat ya, dibandingkan dengan penyayatan ya, penyayatan tapis-tapis ya, dia agak lama ya untuk pengerdilannya. Tapi kalau tebas ekstrim saya yakin untuk pengerdilan di daun itu cepat ya. Ini bunglonnya udah lumayan ya, udah lumayan besar ya bunglonnya. Jadi bonsai kelapa saya ini tinggal perawatan penanganannya yang rutin ya, untuk masa penyayatannya seminggu sekali, itu minimal seminggu sekali ya, kalau bagus ya satu minggu dua kali, supaya menjaga kekerdilan di daun ini ya. Kalau udah kerdil seperti ini, kalau daunnya udah 4 3 deh, jangan 4 dulu ya, 3 itu udah kelihatan ya bagusnya, dan juga untuk keseimbangan di daunnya pun udah dapet, jadi kita udah bisa menikmati keindahannya. Nah, keuntungannya tebas ekstrim ya kalau berhasil, dan juga bunglon cepet besarnya ya, karena kalau tebas ekstrim itu semuanya kita tebas, dan juga ujungnya ini semua batang-batangnya itu habis ya. Jadi kalau udah jadi, udah berhasil ya, seperti ini lah
daunnya dia langsung kecil ya, langsung kecil ya. Tinggal kita merawat lanjutan aja ya. Oke, teman-temanku, sahabat-sahabat Sotobi dimanapun berada, perawatan kali ini di bursa kelapa saya sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat semuanya dan juga untuk para pemula supaya lebih semangat lagi untuk membuat bursa kelapanya dan juga mencari bahan bursa kelapanya, karena di bursa kelapa ini kita sangat-sangat asik ya untuk kita berkreasi. Baik teman-temanku, video kali ini saya akhiri sampai di sini. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang udah menonton sampai habis. Yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Kalau suka ya subscribe, like ya, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya supaya mendapatkan video-video terbaru dari Bursa Kelapa Bambu Abu Stansel. Baik teman-temanku, sahabat-sahabatku satu hobi dimanapun berada, saya akhiri video ini. Salam kopi tanpa gula, dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.